Halo Fish People, kembali bersama gue Evoy, welcome back to the channel. Oke, hari ini gue bahagia banget, gue senang banget. Gue dari semalam tuh udah gak bisa tidur ya Fish People ya. Tadi gue juga bangun udah pagi banget, karena hari ini gue semangat banget, excited banget. Karena hari ini rencana ikan gue mau dikirim ya Fish People ya. Jadi gue lagi nunggu nih, mungkin nanti agak pagi siangan dikit ikan gue akan dikirim ke sini ya. Gue beli ikan predator baru ya Fish People ya. Ikannya sangat cantik, ikannya sangat unik Fish People. Nanti kita akan masukin di Aquanesia ya Fish People ya. Aduh, gue udah gak sabar banget. Kita tunggu aja driver online-nya sampai bisa ke rumah gue ya Fish People ya. Nanti kita lanjut videonya Fish People. Ikutin terus videonya. Oke, ini dia Fish People yang ditunggu-tunggu sudah datang. Woohoo! Oke, gue gak sabar. Langsung aja kita buka ya Fish People ya. Kita unboxing. Ikannya Fish People. Oke, langsung aja kita proses aklimat, kita masukin ke akuarium Fish People ya. Ini juga dapat sertifikatnya. Ini dia ikannya Fish People. Woi, takis. Ini adalah ikan superet arowana yang short body nih Fish People. Oke Fish People, udah kita aklimat sekitar 40 menit. Sekarang kita keluarin ikannya ke akuarium ya Fish People ya. Yeay, selamat datang Super Red Arowana Short Body di rumah barumu. Wah, gokil, keren banget ya Fish People ya. Badannya tuh bagus banget, sempurna banget short bodinya. Terus ekornya api ya Fish People. Bentuknya kayak api gitu Fish People. Ujungnya lancip ya. Pundaknya rapi, short bodinya kotak, rapi, cantik banget Fish People. Takis, gokil, keren banget. Palanya nyendok, metaliknya bagus, warna metaliknya ya Fish People. Tuh, sempurna banget short bodinya Fish People. Ya, gokil, keren banget. Wah, ikan yang sangat cantik sekali dan sangat unik ya Fish People ya. Jadi inilah dia ikan baru gua
ikan arwana super red short body fish people. Nih, cantik banget ikannya. Wuhuhu, gokil, keren, keren, keren. Oke, fish people, kira-kira udah 4-5 jam semenjak tadi kita masukin ikan barunya nih, fish people. Ikan super red arwana, short body ya, fish people ya. Ikannya sih oke deh, tadi udah aktif berenangnya. Mondar-mandir terus, ya. Nggak mojok, nggak stres, aman fish people. Syukur deh ya, ikannya nih deh tadi aktif banget sih berenangnya gue liat ya. Dia tadi patroli terus ngecekin rumah barunya dia nih. Ya. Ini sih ikannya masih agak kecil ya fish people ya. Mungkin sekitar 25 cm ya fish people. Tapi gue seneng banget. Ya ikannya sih cantik banget deh tadi kalau gue perhatiin tuh, makin gue perhatiin tuh kayaknya ikannya makin cantik gitu loh fish people. Ya. Ini jadi super red arwananya yang jenis short body ya fish people ya. Short bodinya tuh menurut gue sempurna banget gitu loh fish people. Ya kalian bisa lihat tuh kotaknya tuh pas banget gitu loh, dia ngotak gitu badannya. Ya badannya kotak, short body, terus proporsional banget. Ya pundaknya juga naik, bagus, kepalanya sendok. Ya fish people, cantik banget. Tuh ikannya juga aktif banget berenangnya. Ekornya ekor api. Ya ujungnya lancip begini. Keren banget ikannya fish people. Gokil, keren banget. Akhirnya kesampaian juga nih fish people, punya ikan super red arwana yang unik ya fish people ya. Tuh, kalau kalian bisa lihat, cantik banget. Ya, warna metaliknya juga udah bagus. Ya, tinggal ini aja nih fish people. Kita pelihara sampai warnanya keluar ya fish people ya. Nanti kita akan lihat kalau warnanya udah keluar, kuning, orange, pasti lebih ganteng lagi fish people ikannya ya. Gokil sih ini. Keren banget. Tuh ikannya. Wihihi, gokil. Cantik banget ikannya. Halo, halo. Halo short body tuh ya. Short body-nya tuh sempurna banget. Ngotak banget gitu loh. Keren banget fish people. Ya, terus rapi gitu loh short body-nya ya. Tuh, rapi banget. Keren banget fish people. Ya, ini masih kecil sih ikan ini, cuman ya baru mungkin 20-25 cm kali ukurannya ya. Terus tanknya kayaknya gede banget jadinya. Ikannya kayak kecil banget. Ya, ini kan tank gua panjangnya 150 x 50, tingginya 60 ya fish people ya. Jadi kelihatannya jadi ikan ini kayak ada di dalam mega tank. Ya, karena ikannya masih kecil fish people. Tuh ya, lucu ya. Tuh ikannya kecil banget. Kita punya baby fish people, punya baby baru nih fish people. Ya. Tuh, ikannya senang banget pasti. Dia berasa kayak ada di dalam mega tank. Ya, akuariumnya gede banget. Wah, dia senang banget nih pasti nih. Wah, rumah gua sekarang besar kata dia. Enak nih rumahnya besar, katanya luas banget, gua berenang bisa bebas katanya. Tuh ya. Gokil. Ikannya kalian bisa lihat sendiri. Dia tadi aktif berenangnya, mondar-mandir terus. Udah senang dia, bahagia banget dia sekarang ada di akuarium ini ya fish people, ada di rumah yang besar nih fish people. Ini jadi tadi gue pakai lampu yang ya fish people ya, yang warna merah. Nih, ya. Ini lampu yang. Lampu akuariumnya gue pakai lampu yang. Jadi gue pakai yang ada aja, yang gue nggak kepake ada di gudang. Daripada nganggur, jadi gue pakai aja. Ini di depan juga pakai merek yang nih, yang warna merah ya, fish people ya. Nih, jadi ada dua. Taruh satu, taruh di depan kaca akuarium, satu di tengah lagi di belakang, fish people. Ya, jadi lampu merek yang ini ada dua macam ya, fish people. Satu yang warna merah, kayak begini. Oke. Nah, satu lagi yang warna putih biru, fish people. Putih biru gue taruh di tanknya elektro nih. Nih yang putih biru warnanya kayak gini. Tuh. Ini putih biru. Ini lampu merek yang juga nih fish people. Jadi lampu merek yang itu ada dua macam. Satu warna merah, satu warna putih biru kayak gini fish people. Dayungnya panjang. Ya, dayungnya tuh udah hampir ke pantatnya gitu. Tuh lihat ya. Wihihi, gokil. Lihat tuh. Dayungnya jadi udah sampai pantatnya gitu ya. Udah hampir sampai ke pantatnya. Dayungnya panjang, bagus fish people.
dan warna metaliknya juga bagus. Kepalanya sendok. Ya, fish people, tuh metaliknya juga kalian bisa lihat, udah mulai timbul ya, warna metaliknya bagus. Wah, gokil fish people, cantik banget ikannya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, lampu merek Kiang itu ada dua macam ya, fish people ya. Satu warna putih biru yang kayak begini, satu lagi warna merah yang kayak gini, fish people. Ya, ini sih lampu lama ya, lampu bekas akuarium gue yang lama, makanya udah pada rusak tuh, banyak bohlamnya yang udah mati. Cuman gue mau kasih lihat ke fish people aja. Jadi lampu merek Kiang tuh ada dua macam gitu loh, fish people. Satu warna merah, satu warna putih biru ya, fish people ya. Nah, ini nih, tuh. Merek Kiang ya, fish people ya. Jadi satu warna putih biru, satu warna merah nih, fish people. Nih, adaptornya kayak gini dia modelnya. Ya, kalau lampu merek Kiang. Nah, lampu merek Kiang sama lampu Cosmo, enaknya fish people ya. Kalau lampunya ada yang rusak atau adaptornya ada yang rusak, kita tuh bisa beli terpisah adaptornya doang gitu loh, fish people. Jadi kita nggak usah beli satu unit lampunya lagi. Enaknya pakai lampu Kiang sama lampu Cosmo tuh gitu, fish people. Kalau misalnya ada yang rusak, misalnya lampunya kedap-kedip gitu ya, fish people, udah mulai rusak, kedap-kedip. Nah, kita tinggal beli adaptornya aja. Jadi nggak usah beli satu set lampunya ya, fish people ya. Jadi kayak gini, bagi teman-teman yang belum tahu, lampu Kiang itu ada dua macam, jadi kalian ada pilihan, fish people ya. Kalian kalau mau pakai untuk akuarium arwana kalian, kalian kalau mau melihat ikannya tampil warna merah, ya beli yang lampu warna merah. Tapi kalian kalau misalnya mau melihat ikan arwana kalian tampil secara natural, ya beli yang warna putih biru ini ya, fish people ya. Oke, fish people, jadi gue beli ikan arwana super red short bodinya sama Pak Wanto dari WS Arwana ya, fish people ya. Gue sama Pak Wanto ini udah kenal udah lama banget ya, fish people. Jadi dari ini nih, dari akuarium Evo yang pertama nih, 4,5 tahun yang lalu ya, gue udah kenal dengan Pak Wanto. Jadi Pak Wanto tuh juga jualan lampu akuarium, fish people ya, lampu merek Kiang. Terus dia juga jualan lampu tanning buat arwana. Ya ini jadi gue akuarium gue kan, akuarium arwana gue semua gue pakai lampu merek Kiang ya, fish people ya. Ya itu gue beli sama Bapak Wanto semua, fish people. Ya jadi gue kenal sama dia udah lama, udah dari pertama kali gue bikin akuarium Evo nih ya, udah 4,5 tahun yang lalu. Jadi ini dulu gue beli lampu merek Kiangnya sama dia, sama Pak Wanto untuk dipasang di sini. Terus tank yang ini, tank yang itu juga semuanya gue beli lampu merek Kiang dari Pak Wanto semua ya, fish people ya. Jadi Pak Wanto itu juga jualan ikan arwana dan lampu view arwana ya, fish people ya. Nah, ini jadinya. Nanti kontaknya gue taruh di video. Kalian kalau mau beli lampu akuarium, mau beli lampu tanning, atau mau beli ikan arwana, langsung aja kontak Pak Wanto. Nanti kontaknya gue taruh di video ya, fish people ya. Oke, fish people, mungkin segitu dulu video gue hari ini. Gue mau menikmati dulu ikan arwana baru gue ya, fish people ya. Gue bersyukur banget akhirnya bisa punya kesempatan memiliki ikan arwana super red yang sangat unik, yang sangat langka, yang sangat cantik gitu ya, fish people ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.